Tabrakan, saya kaget. Yang saya lebih kaget, timnya itu mentalnya jauh. Sampai 22 jahitan. Saya bilang, waduh, gimana nyawanya? Gitu kan, sayang. Kalau di collab, jadi gigi Anang coklat. Bisa figur di sini. Ini harga. Ini yang disebut dengan binatang yang namanya dua, kura-kura. Kenapa harus kura-kura? Ya kan kura doang juga nggak apa-apa. Ini kita lagi berada di kebun binatang, guys. Ini, nah, kura-kura ini mau menerjang angin lalu. Lah, kok di sini, Bapak? Ya di sinilah, ini lagi lihat-lihat binatang yang punya rumah. Itu katanya mau ke rumah Ata. Masih jauh. Masih jauh apanya? Ini. Ini yang punya. Oh ini punya Ata. Punya Ata ini. Oh ini dia mau makan tuh, lihat tuh udah gede tuh. Awas dicapu. Pantesan ini tuh kok kayak yang kenal ya aku ya sama si kura-kuranya itu. Ya. Passwordnya dulu ah. Oh. Indah sekali. Oke, okay. Jadi hari ini kita udah ada di rumah Ata Halilintar. Yes! Halilintar telah turun dari langit dan kita akan menuju Atanya. Iya. Pak, kamu ngapain pakai-pakai gini? Dari Turki. Hah? Saya dari Turki. Garut. Turunan kidul. Turki, Turki, turunan kidul. Nunan nunan ning nunan ning nunan nunan awadul. Ah, masih ingat kan masih. Lagu? Ada lagu gua lagu tuh. Lagu apa ini? Yang nyanyi lagunya ya. Pak Suhenar. Pak Haji Suhenar. Haji Suhenar. Suhenar. Pak, udah awas jatuh. Aku takut ketinggian. Kemana? Itu mobil yang viral dulu, lihat dulu. Udah. Yang viral yang mana? Itu yang pink. Ah, emang viral ya? Ini viral banget. Katanya mau ke Ata, tapi ya, kamu ini, mau ke pink. Ini kan rumahnya. Ini mobilnya Ata yang viral nih sekarang. Ini mobil yang black, BlackBerry ini. Hah? Iya. BlackBerry? Pink. Ya. Kamu nggak kepikirnya ya? Enggak. Gila nih Ata nih mobilnya banyak banget. Ini apa nih? Itu mah udah. Lamborghini, guys. Aston. Iya. Ini yang disebut mobil hotel. Lah. Hotel Aston. Alphard. Oh, ini. Ini gimana viralnya gimana, Mang Anton? Ini ceritanya Aurel melahirkan dikasih ini. Dikasih ini. Kalau melahirkan. Tapi kan belum melahirkan, berarti iya. Atas sudah menyalahi aturan. Bukan. Persiapan dong. Ya seharusnya pas melahirkan baru kasih ini. Ini disiapin dulu. Oh, disiapin. Buat kalau melahirkan. Mereknya apa? Sudarmaji. Oh ini guys, viral guys, mobil viral ya. Iya. Oke, ini ayo. Sambil nunggu si Bunda. Bunda juga mau kesini guys. Bunda mau konten juga. Kita duluan ontrog ya. Jadi buat ontroger dimanapun kalian berada. Iya. Kali ini kita lagi di rumahnya Ata Halilintar. Nah ini kuping gajah guys. Kenapa gue kuping gajah? Karena bentuknya kayak kuping gajah. Oh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, udah lama? Baru saya datang. Waduh, iya. Silakan masuk. Lah, bareng kita, Pak. Kamu tuh, waalaikumsalam. Iya, diam, kan ada yang di rumah. Kita buka dulu ya. Buka sepatu. Karena mau masuk ke ruangan harus buka sepatu. Kalau harus sigap dong. Ah, itu. Harus siap. Ah. Ngapain lu lemparin lagi? Hah? Dasar kamu ini pelawak callback ya? Yuk, masuk. Ini Assalamualaikum. Mas pakai ini, Pak. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Keren, kira-kira. Yo, 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 yo. Kembali lagi bersama saya.
terkeren. Apa? Ini bu? Punya. Ih, bagus sepatunya, Mas. Kang Sule. Keren kan? Keren ya. Cocok. Jadi ini rambutnya baru nih ya? Baru. Ini aku apa? Pakai headband sekarang ya? Iya, karena kan Atta udah dia lelang kan? Iya, udah dia lelang. Iya. Aku juga mau ikut lelang. Mau lelang juga ya? Lumayan sih Mas emang. Gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Perempuan ya? Perempuan. Kok tahu? Kan tadi dikasih tahu. Oh iya. Silakan. Makasih ya. Istri saya nanti nyusul lagi biasa belanja. Oke. Belanja baby. Iya. Silakan. Kamu ya? Iya. Oh iya. Dari DPR. Pasien selanjutnya apa itu? Oh, dulu ya ntar ya. Diobatin nanti pasti. Ini udah ada perubahan pas ini ya, Atta ya. Apanya tuh? Iya, dulu aku waktu kesini sama istri juga kan. Sama istri. Tapi belum rapi, nggak rapi kan? Iya, nggak rapi, acak-acakan. Iya. Pasti kamu yang bikin rapi kan? Iya dong. Beruntung kamu. Iya dong, istri terbaik di dunia. Amin. Ada sekarang ada ini apa? Oh, kalau ini aku yang bikin. Koleksi mobil. Dulu nggak ada. Suka bikin ini aku, mainan-mainan. Kenapa? Lego, bikin Lego gitu. Oh, keren. Ini mah nggak mungkin dikasih ya? Nggak mungkin atuh. Karena koleksi. Koleksi. Bagus ini. Apa kalau Kang Sule mah? Jangan. Jangan. Yang mana? Pengen juga. Ini kuda siapa punya siapa? Jadi dikasih sama ada fans ngirim. Tuh. Kado ulang tahun. Kado ulang tahun siapa? Abang Atta. Abang Atta. Karena ini kan aku ada tim futsal, tim bola, logonya kuda, jadi dikasih kuda. Iya tuh kan gitu. Kalau orang yang suka ngasih, tuh pasti akan dikasih. Amin. Dikasih juga ya. Ini harganya mahal pasti ya, Pak Atta. Enggak lah. Yang penting kalau ini lucu aja ngeliatnya kan. Gitu. Iya lucu, cuman pasti kan harganya enggak mungkin 2.000 dong. Iya. Nih, harga ini berapa nih? Kan aku punya anak. Kalau beli kan tahu harganya. Iya, kalau tapi kan masih bayi. Oh, masih bayi. Oh, iya, ada anaknya banyak loh. Banyak. Berapa? 4, 5 ya? 4. 5 yang terlihat. Iya, maksudnya enggak terlihat. Oh, ada yang enggak terlihat kan? Berapa nih harganya? Kalau kebanyakan sih waktu itu aku misalnya suka nanti timku nyariin harga pastinya nggak tahu kan? Rendah ya. Rendah. Orangnya nggak mau ria. Pak, ini kenapa Pak? Hah? Ini apa nih Pak Atta? Kalau itu motor kan? Kenapa di ini? Dibongkar disimpan. Ini waktu itu kan sejarah karena waktu itu nabrak. Itu tabrakan. Jadi kan kalau apa namanya nggak bisa dibenerin. Karena jadi, benerinnya lebih mahal dari beli lagi. Jadi ya udah kita pajang aja. Aku bilang aku kacain aja deh. Udah daripada di bengkel udah berapa tahun 2 tahun nanti di bengkel karena terlalu mahal, lebih mahal daripada beli lagi. Kalau benerin mahal harganya. Mahal karena spare partnya udah jarang. Udah nggak ada. Pajang aja. Kalau sama dilelang juga kan misalnya. Dilelang juga sih. Dilelang ya. Jangan ini. Bersejarah aja, karena waktu itu pertama kali bisa beli motor bagus. Iya. Nah, ini. Terus ditabrakinnya bukan sama aku. Sama timku. Padahal besoknya mau riding. Jadi ada anak-anak timku, tim editor YouTube minjem. Tabrakan, saya kaget. Yang saya lebih kaget, timnya itu mentalnya jauh. Sampai 22 jahitan. Saya bilang, waduh gimana nyawanya. Betul. Bawa dia ke rumah sakit, motor biarin aja. Untungnya abis itu gak ada yang ngambil tuh, diem aja di situ. Udah hancur ya? Udah hancur, bur. Jadi saya taruh di sini buat jadi peringatan buat semua kalau iya. Nyetir atau naik motor hati-hati begitu. Berarti ini saking kencengnya ya speednya ya. Lumayan ya, berapa? 1.200 cc kalau. Waduh. Ya. Sana mah udahlah ya kita udah ya, lebih banyak lah kalau dia mah piala mah. Oke, kita sebelum kasih pertanyaan untuk mereka berdua. Betul. Pasangan yang sangat romantis. Tapi kamu juga kan romantis. Kamu soalnya juga romantis loh. Ini juga romantis. Sama siapa? Rokok mangan gratis di rumah. Iya. Nah, kalau saya mah romantis ngikutin. Karena kan jaraknya 16 tahun sama istri. Oh gitu? Oh jaraknya 16 tahun? Iya. Berarti mirip kayak Bunda sama Pipi ya? Pipi, Bunda sama Pipi kan 14 tahun tuh bedanya. Betul. Kalau kamu harus ngikut. Kalau nanti jadinya terbawa. Malu-malu juga kan, wah, udah tua gini romantis-romantis gak bisa. Iya. Kok gak jelas bilang tuanya? Hah? Udah sebagainya, nah, yang jelas. Udah malu, masa dibilangin tua.
Pata. Siap, siap. Handband ini dilelang. Headband. Oh, kalau handband sini ya. Iya, handband. Headband. Why you? Coba. Why you lelang gitu? Why you sell your headband? Nggak tahu waktu itu kepikir, wah ini aku kan abis apa transplant rambut. Nah. Jadi transplant kan, rambut. Terus kan aku punya banyak headband, oh nggak kepake nih, tapi aku liatnya ada salah satu headband yang bersejarah banget. Sejarah. Gitu. Ini maksudnya dulu pertama kali aku nyetak headband yang ada AHA-nya, yang benar-benar itu ciri khas aku tuh headband itu. Oke. Okay. Itu. Nah, selama aku 7 tahun nge-YouTube tuh kan headbandnya ganti-ganti, tapi ini termasuk yang pertama yang aku cetak. Gitu. Oh, jadi, yang pertama yang dicetak. Yang dicetak sendiri, okay. Yang jadi brand AHA. Okay. Gitu. Sejarah banget lah ya. Sejarah banget. Jadi waktu aku pikir, wah ini kalau dilelang bisa ada manfaatnya buat pembangunan penghafal Al-Quran gitu. Jadi niat lelang itu untuk membantu. Pembangunan penghafalan buat adik-adik yang ya, luar biasa. Ya, yang suka ngafalin Al-Quran, kita kan lagi Habis Quran. Oke. Okay. Kita lagi bikin, jadi bisa bikin tambah gede, bisa bikin perpustakaannya, bisa bikin ini segala macam. Luar biasa. Ya. Jadi Atta mengorbankan sejarah itu ya itu. Untuk menolong sesama. Insyaallah. Amin. Keren. Itu dong. Iya, lelang. Mau apa mau lelang juga? Ini mau lelang. Saya mau lelang hidung. Itu ciri khas juga sih. Kan? Iya. Cuman enggak ada lagi dong. Iya, aku udah enggak ada lagi ciri khas. Aku juga udah hilang semua. Iya. Ini kemarin juga dilelang, alhamdulillah ada yang beli. Rambutnya? Iya, rambutnya. Oh, yang kuning. Aku kasih juga ke anak yatim piatu. Wih, sekarang. Jadi keren. Aku lelang sendiri, aku beli sendiri, duitnya kasih ke anak yatim. Oh, gitu. Gitu. Tapi rambutnya masih ada. Masih ada mau dilelang juga. Mau dilelang juga, jadi yang mau beli silakan. Rambut Kang Sule lo luar biasa. Rambutnya bersejarah banget kan? Bersejarah banget. Iya, benar. Kadang-kadang kan kayak gitu tuh ciri khas ya, Kang ya. Betul. Karena dulu aku tuh nyari cirinya apa ya? Kalau orang tuh kayaknya kalau mau naik di YouTube, aku kan belajar ya dari YouTube luar negeri, mereka punya ciri khas. Ada yang dengan kacamatanya yang di ukir-ukir, ada yang dengan rambutnya, ada yang dengan warna-warninya, jenggotnya. Ya, kayak Elvis, Roma Irama jenggot sama jambang. Jadi kita aku lihat kalau kita cuma normal aja itu susah menggembrak dunia industri YouTube. Karena memang orang tuh, kalau YouTube kan beda sama TV yang kayak pasti ada episode-nya. Kalau YouTube kan kita harus nyari cirinya. Pasti. Terus pada zaman waktu itu YouTube kan nggak sebesar sekarang. Betul. Jadi waktu itu udah kayaknya pakai headset nih lucu juga. Sekarang aku juga dulu tuh kurang pede. Karena jidatku tuh gede. Makanya pakai headset supaya kelihatan kecil. Terus tambah lagi ciri khasnya pakai kacamata. Karena dulu itu mata aku tuh tidur 3-4 jam sama kurang fokus. Ini tebel. Ini hitam, makin hitam banget. Hitam banget dulu kayak panda, jadi aku pakai kacamata. Pak, mohon maaf, ini pusing, boleh dimana? Itu kenapa sih? Gak tau, lagian orang mau namu ke rumah Atta pakai ini. Iya kan, biar ditanya, biar kenal gitu kan. Ini pulang dari Turki, dibotakin gitu maksudnya. Tapi ini pusing. Berarti, gak peka. Tapi berarti paling itu pakai apa ya? Nah, itu emang benar apa yang dikatain sama si Ahmad ini? Kok Ahmad sih, Pak? Hah? Kok apa dia? Ya siapa aja ya, benar lah. Apa artinya sebuah nama? Iya. Benar, pada dibotakin. Jadi, kalau pipi itu dibotakin. Kalau aku dibotakin kanan kiri semua. Sampai belakang, karena kan harus diambil akar rambutnya. Untuk pindahin ke depan. Jadi ini alhamdulillah numbuhnya cepet nih. Oh, iya. Jadi kita kan kalau kayak gini kan nggak boleh pakai rambut orang, pakai rambut sendiri. Betul. Terus memang kata dokter tuh aku punya genetik, rambutnya tuh makin lama makin mundur. Kan kalau pipi kan semakin tua biasanya kalau orang tuh makin mundur. Iya. Berarti banyak jin yang dorongin tuh. Kok jin sih, Pak? Emang banyak pikiran, Pak. Pinter justru. Banyak tanggungan biasanya. Pinter. Orang yang pinter. Sulah, kalau orang Sunda bilang tuh sulah. Yang mundur itu, ya. Itu orangnya kreatif. Suka mikir. Cerdas. Iya. Itu. Nah, berarti ini tuh
ditungguin depannya. Ditungguin. Ditutupin iya dulu sih, karena masih belum nunggu sempurna. Jadi abis ditanam itu dia ada masa rontoknya. Nah, ini sekarang malah tuh lagi rontok. Makanya dia enggak pede. Enggak pede. Jadi dia abis gatel-gatel entar dia rontok, abis rontok dia numbuh lagi baru. Yeah. Ya. Jadi rambut yang baru yang fresh, dari akar dari sini. Dari akar. Gitu. Keren di Turki. Di Turki. Oh, itu yang karena paling keren ya. Paling bagus memang di Turki. Pipi juga ya. Pipi juga. Nah, kalau pipi tuh semuanya? Karena udah tua ya, Kang Sule. Jadi sininya juga udah mulai tipis atas sininya. Jadi hasil kata orangnya kalau mau kelihatan jadi lebih muda dibotakin aja semua mendingan. Jadi nanti pas numbuh tuh bisa tebel. Jadi ya udah akhirnya karena kan katanya istriku kan masih muda, aku pengen dong biar kelihatan muda gitu. Pas ada sama sekalian kita ketemu keluarga kan kemarin. Jadi memang niatnya kan ketemu keluarga. Nah, ngelihat di Turki kita ada waktu luang, oh sekalian bisa nih kan cuma ngabisin satu hari 12 jam waktu itu pengerjaannya. Nah, di Turki kemarin ada berita ya guys nih artikelnya. Katanya kena waktu itu semua. Apa tuh? Kena COVID. COVID. Enggak semua. Cuman beberapa. Aku sama dia alhamdulillah enggak. Berarti bohong tuh ya berita ya. Berita bohong kalau semuanya bohong. Tapi kalau beberapa kadang-kadang kan gini ada juga tapi yang pasti kita pas lagi berangkat dari Turki itu semua kita udah swab jadi udah negatif ya kayak kita enggak aku karena mengatakan dia nggak bisa nikah nggak lengket bro ini kecilan nggak enak juga kayaknya gini jadi kayak jadi lagi wajar ya lebih jelas ya jadi kayak podcast iya oke. Kita akan sebelum ke game ya nih menanya perasaan game. Kalian berdua nih kalian ini kan kelihatannya unyu banget. Aduh, istriku selalu ngikutin terus Instagramnya, TikToknya itu. Aku juga suka lihat-lihat. Aku sering banget lihat TikToknya Kang Sule. Oh masa sih? Oh, iya benar. Oh, sering live kan Kang Sule. Oh iya benar. Beneran nonton. Kita dapat duitnya juga ya katanya Kang. Oh gitu ya. Tapi nggak pernah komen, jadinya aku nggak tahu kan kalau komen. Banyak banget kan, yang komen nggak bakal kebaca Kang. Aku mah yang nonton paling 8 orang. Enggak lah Kang Sule. 8 ribu. 8 orang. Ini siapa ya? Kan itu cowok. Bapak yang ngajak tadi. Iya. Itunya dicopot. Oh iya. Gitu. Ini kalian ini kan romantis. Amin, gitu. amin. Kelihatannya tuh seneng banget. Orang banyak yang baper lah lihat kalian. Amin. Apa sih rahasianya? Kalian apa memang harus romantis atau gimana? Enggak ya, tapi maksudnya kadang kita di kamera sama enggak di kamera pun ya emang kayak gitu. Malah kadang kita juga di kamera sering kayak Tom and Jerry juga. Cekcok. Jahil-jahilan gitu. Jahil. Oh, itu seru lah kayak gitu. Suka debat-debat juga. Gitu. Normal lah kalau apa pasangan rumah tangga muda pasti. Iyalah aku aja yang pasangan tua masih muda aja. Muda dong Kang Sule, masih muda. Istri saya yang masih muda. Oh iya benar pasti juga. Pasti kalau itu mah adalah itu. Cuman kan seru aja lah gitu. Berarti, tapi emang kalau ada romantisnya itu hidupnya kayak lebih ada warnanya sih kan. Hidup warna. Betul. Iya. Sekarang dulu makan tuh agak redup kan, kurang ini gitu. Jadi kan kita harus memberikan warna. Gitu kan sayang. Aduh ya agak redup dong. Oh dulu redup. Nah ini kalian kan apa namanya romantis, oke lah itu kalian. Rokok makan gratis. Aurel nyanyi, Atta juga nyanyi juga. Enggak, aku bikin lagu aja kamu ini lagu. Kalau Atta juga nyanyi. Iya. Kalau aku lebih nggak pede sih. Aku sebenarnya bikinin lagu, tapi kalau ada partnya yang menurutku, oh ini suaraku nyampe nih di sini, aku masukin. Kalau enggak. Kalau enggak. Gak jadi nyiptain aja. Nyiptain. Kebanyakan lagu-lagunya aku ciptain. Aurel ada iya, lagu-lagu yang diciptain. Lagu-lagunya aku yang ciptain. Oh, keren. Nah gitu. Jadi suami itu menciptakan lagu untuk istri. Menciptakan lagu ya? Iya. Jangan nyiptain anak doang. Ini mah menciptakan masalah terus berarti sih. Ya Allah. Itu gak boleh kayak begitu. Nah kalau kalian berdua yang paling cemburuan siapa sih? Atta nih kalau aku lihat sih. Tapi gak tahu ya. Sama-sama lah. Kalau Bang Atta tuh ini lucunya. Kalau Bang Atta emang dari awalnya tuh emang gengsi orangnya, jadi nggak langsung menunjukkan bahwa dia misalnya cemburu diem. Tapi kan dari diem tuh kita kan tahu ya, ini berarti nggak suka nih. Berarti gitu. Aurel peka dong. Peka. Kalau lagi pas diem, Aurel tahu berarti ini lagi nggak suka nih gitu. Ya udah baik-baikin, atau nggak ya udah diemin dulu karena kan mungkin lagi kesel kalau kita ini kan takutnya makin kesel jadi
diemin dulu nanti baru tanya kenapa kok gini gitu. Tapi pengennya Atta tuh di ditanya gitu. Enggak juga sih, aku pengennya ditanya, bohong, pengennya ditanya kamu. Aku biasanya diem-diem aja Kang, kalau enggak yang orang kamu enggak boleh gini ya, kamu enggak boleh enggak gitu. Oke. Lebih ke diem aja. Ya, berjalannya aja lah. Maksudnya kalau cemburunya enggak harus enggak lebay sih, enggak lebay. Jadi, kalau langsung cemburu? Ya kalau ada rasa sayang, cinta, cemburu harus ada. Kalau enggak ada berarti enggak ada rasa sayang. Cuman kalau saya kadang-kadang sih nggak mut-mutan, kadang-kadang lagi pengen marah, kadang-kadang pengen diem. Kalau aku gitu. Oh, kalau misalnya tiba-tiba Kak Natali tiba-tiba chat sama cowok nggak marah kan? Apanya? Misalnya ada temennya yang chat. Ya lihat dulu. Tergantung siapa. Iya benar emang gitu. Kalau chatnya kerjaannya nggak apa-apa. Ya, kalau chatnya warna merah. Bukan ya, itu. Chatting. Ya marah pasti ada. Nanya pasti ini siapa nanya, gitu. Ya ini siapa, jelasin baru paham. Oh, iya. Memang manusia itu kan harus melakukan dulu. Kalau kita tidak kejadian, tidak akan ada pelajaran buat kita. Benar. Yang akhirnya nanti juga ada capek sendiri. Kalau dia mah kan orangnya nggak pingin debat. Oh gitu? Iya. Kalau jadi dia kayak udah aja gitu ya? Ngapain sih kayak gini dipermasalahkan gitu. Nah akunya yang ngeyel gitu. Ngapainnya gitu ya. Oh kita kebalik berarti? Caper-caper lah gitu. Kalau aku suka kebalik. Aku yang cari masalah itu ya? Kebalik. Dia kebalik, sengaja. Nah, kamu yang caper itu. Iya caper. Ya bagus, memang harus gitu. Harus ada yang gitu kan? Iya. Kayak kalau sama-sama mah beku gitu, gimana harus ada tuh. Kalau diem-diem terus, nggak marahan, itu ya, nggak seru gitu. Harus ada marahan. Oh, tiap minggu ada marahan berarti? Hah? Iya. Wih. Aku mah di rumah marah-marah aja. Aduh, Kang Sule. Biar tahu. Oh, dia nggak sukanya ini. Jadi kalau kita marah-marah, oh dia nggak suka. Ayah satu, dapat poin. Aku diem, dia diem juga. Apa nih? Oh, berarti kalau diem juga nggak suka. Jadinya jadi harus kita tahu. Kita membaca. Iya kan aku juga tetap walaupun 20 tahun aku udah pernah rumah tangga sama ini kan baru tahu. Ini baru. Pasti beda ya gitu, semua orang gitu. Ya. Kok jadi aku yang diwawancara ya? Ya kita belajar dong Kang Sule sama yang lebih nanti harus tanya sama Natali. Oh iya, aku harus tanya. Gitu. Iya. Lucu gimana perasaannya? Mempunyai suami yang di atas jauh. Kesel. Sebel. Nah, sebel, kesel, ngeyel itu. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya. Oke. Kita tadi ada bukan pertanyaan kan? Bukan. Ini kuis. Ini masuk di TTS. Oke. Teka-teki Sule. Mantap. Ada hadiahnya ya? Ada hadiahnya. Ada. Nanti pegel ya. Iya. Saya kamu gituin aja sih. Enggak apa-apa, Pak Atta. Cuman aku enak aja gitu Atta ngomong gini. Nah itu tuh dia nempel gini geli. Iya, nggak apa-apa dibuka aja Pak Atta. Teka-teki Sule ini, nanti kita akan kasih pertanyaan, terus kalau yang bisa menjawab itu akan mendapatkan hadiah. Hadiah. Oke. Ya, pertanyaannya bisa satu-satu, bisa juga rebutan. Oke. Okay. Ini agak sulit. Nah. Ya, pertanyaannya jadi harus memang dipikirkan dulu matang-matang gitu okay. Harus matang-matang gitu. Enggak apa-apa. Santai aja ya. Santai aja ya. Perlu ini di-skuki. Ini bareng ya Kang jawabnya. Apa? Boleh bareng ya? Untuk saat ini kita masuk segmen satu-satu. Satu-satu. Okay, ya. Satu-satu. Siapa dulu? Untuk Aurel. Aduh. Coba dipikirkan dulu karena ini agak sulit ya. Pertanyaannya adalah siapa ayah dari Aurel? Ana. Lengkapnya? Ana Hermansyah. Betul! Itu namanya bentar, Pak. Apa sih? Kok apa sih? Kalau mau juga Atta yang ditanya itu. Ini kan anaknya pasti tahu, Pak. Kalau kayak gitu udah sering di program yang lain gitu kita harus beda. Iya benar juga harus beda. Siapa tahu dia lupa nama bapak sendiri gitu. Ya, ya siapa tahu dia lupa siapa nama ayah. Aduh, siapa ya? Bisa. Ternyata dia masih ingat sama bapak. Ya, kalau ingat lah kan. Iya. Hadiahnya. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Iya, nanti. Kita kasih nilai dulu. Nilai. Nilainya adalah 100. Yes. Oke. Nah, kamu harusnya dukung aku aja. Iya, tapi kan aneh atau orang tahu.
kok nanyanya ke Aurel, itu kan bapaknya. Kamu mewakili netizen ya? Iya. Gak usah. Iya, iya udah. Atta. Atta. Oke. Okay. Mas Anang dulu pernah gak mau collab bernyanyi. Ya. Dengan penyanyi yang lain. Kira-kira grup band siapa yang Mas Anang gak mau diajak collab? Susah ya? Kok tadi ini gampang banget tuh, kan? Ya. Tadi susah, dikasih gampang susah. Protes. Sekarang kasih susah, protes juga. Bagaimana ini bangsa ini? Ya. Ayo, kalau nggak ya, bisa jawab, tidak apa-apa. Ya. Tidak, tidak bisa, tidak tahu? Tidak itu tahu. Kan, mungkin aku belum lahir pas itu. Pasti anaknya juga pasti tidak tahu. Karena saya tuh mengikutin Mas Anang tuh dari zaman rambut gondrong sama zamannya sama Mimi. Wah, slang. Salah. Siapa? Nggak tahu. Anak sendiri. Oh itu. Nggak tahu siapa. Siapa? Mas Anang tidak mau berduet dengan grup band Gigi dan juga Coklat. Ya. Kenapa? Karena Mas Anang nggak mau kalau di collab jadi Gigi Anang Coklat. Gak tau. Ini mah parah ini mah. Ini mah hancur. Mas Anang, maaf ya. Pasti gak mau lagi kan. Iya. Oke. Coba pertanyaan buat aku yang susah nih Kang. Coba-coba yang susah. Susah. Ini susah nih. Iya. Buah atau sayur apa yang sering muncul di akhir film? Ayo. Sayur atau? Buah. Iya. Atau sayur apa yang ada di akhir film? Film selesai nih. Apa? Tomat. Beragum! Yes! Tomat! Dapat 200. Kalau di film kan suka ada. Apa enggak jauh-jauh itu tamat. Justru itu, Beb. Justru itu, biar justru beda. Justru itu, biar beda. Beda nih. Ayo saya. Buah apa yang cocok untuk para jomblo? Buah apa? Buah apa? Buah apa? Buah semongko. Teto. Salah. Yang betul adalah buah yang cocok untuk para jomblo adalah buah. Kasian bang. Buah. Kasian banget. Maaf ya. Ini benar pertanyaannya gini kak. Iya. Oh ya Allah, keren ini tuh bohong. Bener, aku nggak pernah bohong orangnya. Oke. Aurel, apa bedanya unta dan kangkung? Unta dan kangkung, apa perbedaannya? Kalau unta binatang, kalau kangkung makanan. Yes, 300. Betul. Pintar banget. Apa namanya ya? Apa namanya yang lihat? Apaan ya? Betul. Keren banget. Jawabannya betul, tapi jawaban yang sempurna adalah apa bedanya unta dan kangkung? Yeah. Kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urab. Iya. Yeah. Yeah. Tapi tetap benar ya. Iya, 300. Yang betul. Ayo dong. Ayo semangat, pasang semangat. Bisa, kamu masih bisa, Beb. Bisa. Semangatin dong, Iski. Saya masih bisa. Iya, sayang bisa, ini bisa. Aku masih kalah, tapi aku tahu kamu pasti bisa juga kok. Bisa, yuk. Oke. Episode ini kita akan mempermalukan Atta, ya. Iya. Apa bedanya Maggie Jet dan tukang sayur kalau lagi nyanyi? Gampang. Ini mah receh. Maggie Jet? Maggie Jet apaan? Maggie Jet penyanyi dangdut. Almarhum. Tapi apa bedanya Maggie Jet dan tukang sayur kalau lagi nyanyi? Tukang sayur kalau lagi nyanyi. Sama-sama enak suaranya. Teto. Salah. Jawaban yang betul adalah kalau Maggie Jet nyanyinya teganya. Kalau tukang sayur nyanyinya togenya. Ya. Teto. Ya, sayang sekali. Orangnya juga enggak tahu. 300. Ya, kalau tahu mah tuh dia menang dong ya. Betul. Rugi kita ya. Ya udah. Okay. 300 lawan 0 nih. Oke. Ayo. Apa persamaan
kain jemuran dan telepon. Telepon. Kain jemuran. Sama-sama. Kain bisa ini telepon. Bisa ditarik. Ya, kain jemuran kain sama telepon. Aku tahu. Enggak bisa, enggak bisa dilempar. Menyerah. Sama-sama di. Sama-sama di tarik. Ya. Aku klik tet. Bisa. Kalau besi itu apa? Berat. Enggak, kalau ini itu apa? Apa kalau ngambil gini itu apa? Kok banyak banget? Sama-sama di? Angkat. Iya, betul. Keren banget. Keren banget. Pinter banget ya. Salah, jawabannya bukan itu. Apa? Sama-sama kalau ada kering, diangkat. Iya. Iya, kan diangkat. Kan bener. Oke. Okay. Ya, okay. Ini gampang. Udah pasti salah. Kalau soalnya kalau misalnya ini nyebur kan ya? Nyebur. Oke. Okay. Ini gampang nih. Kalau dapat, Pata ini 400 ini akan melimpah ke Pata. Ya. Oke. Biar semangat nih. Kentang apa yang bisa bikin bayi ketawa? Ketawain, wah istrinya diketawain, aduh. Lima. Sama pengen pipis tau. Empat, tiga, dua, satu. Kentang kep. Salah. Kok bayi ketawa? Kentang kep mah ini. Bayi. Bayi. Kentang apa yang bisa bikin bayi ketawa? Yaitu kentang ting tang ting tang ting tang ting 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 tang 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 ting Aure. Saya tahu ya, saya. Iya, saya tahu ya, Pak. Ini kan emang ada di meja itu, Pak, dari tadi. Ini mau punya saya. Kita mau hadiah. Ya. Malu lah ini. Maksudnya ini kan tadi kan ada di situ ya. Iya, ini yang bawa, aku suruh bawa hadiah tadi. Ini emang ini punya Aure. Oh, apa itu? Iya, buat tamu tadi buat Kang Sule. Hadiah mah. Enggak. Bapak main janjiin hadiah aja. Kan tadi suruh bawa hadiah. Iya, tapi kan ini. Tapi ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Bunda nanti bawa aja. Si oke, okay, nanti hadiahnya gue mau bunda aja ya. Oke, okay, boleh. Ini malu-maluin aduh. Kita tuh mau bunda. Main kasih-kasihin aja. Udah. Ontroger dimanapun kalian berada ya, terima kasih kali ini kita udah ontrog Atta ya. Aduh. Atta terima kasih loh. Aku nunggu bayinya, aku mau lihat nanti. Iya dong, main-main. Jam. Ayo dong nanti aku undang. Iya. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol di channelnya Atta ya. Aha ya sekarang ya. Aha. Iya. Aha. Aha. Ya pokoknya. Nanti kita lihat di sana. Oke, berikutnya kita nanti akan ajak Ajam ontro ke tempat-tempat manapun itu di mana adanya tempatnya ya. Ya, itu. Oke, pokoknya nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita mau ke ontronya Atta ya. Ya.